Halo, good pagi, selamat morning. Kembali bertemu dengan channel Roda Rezeki Bengkel Sepeda, channel yang membahas tentang aneka spare part sepeda, tool sepeda, aksesoris sepeda, ban luar sepeda, sepeda bekas, dan aneka macam yang berhubungan dengan sepeda. Sebelum lanjut, yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe Anda turut membantu membangun berkembangnya channel ini. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya, karena dengan dukungan subscribe-nya, channel Roda Rezeki Bengkel Sepeda tembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Terima kasih. Nah, saya mau ngebahas apa ya? Mau unboxing nih. Ini unboxing ini baru datang ya. Unboxing toolkit buat servis rem sepeda. Toolkit buat servis rem sepeda, buat bleeding ya, buat bleeding, buat servis rem sepeda hidrolik ya. Toolkit buat servis rem sepeda hidrolik. Ini kita unboxing nanti ya. Barangnya kayak apa, bentuknya kayak gimana, kelengkapan yang ada di dalamnya apa aja. Simak terus videonya ya, jangan di skip karena biar nggak informasinya biar jelas. Karena kalau setengah-setengah nanti nggak jelas. Nah ini jadi yang mau atau suka oprek-oprek sepedanya ya, bongkar sepedanya, terus mau servis sendiri rem hidroliknya, atau buat bengkel sepeda juga bisa ya, atau yang mau ngoprek-ngoprek rem hidroliknya, alat ini cocok loh. Kita unboxing habis ini ya, nanti kita kasih tahu juga harga jualnya berapa di Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Oke, simak terus videonya, jangan di skip. Check this out. Nah ini yang mau kita unboxing ya, ini barangnya yang mau kita unboxing, mau kita unboxing apa isinya, apa saja isinya, mau kita unboxing, kita unboxing, unboxing. Oke, kita keluarkan dari box unboxing, kita sudah keluarkan ya dari box. Satu, dua, udah ada lagi. Nah ini dia barangnya ya, ini barangnya yang mau kita unboxing, barangnya yang mau kita unboxing. Toolkit buat servis rem hidrolik sepeda. Nah ini mereknya Beacon ya. Blade kit ya, blade kit. Jadi ini hidrolik brake hose launch adjustment blade. Nah jadi buat blade, buat servis lah intinya. Nah ini ya. Nah ini bentuknya gini, udah dia udah satu kotak itu udah komplit isinya ya. Ada suntikan yang kita lihat di sini, ada cupnya itu yang buat ngisi ini. Oke, tanpa berlama-lama mari kita buka, mari kita let's go, kita buka alias unboxing. Bentar. Kita langsung buka nih ya. Kita buka plastiknya, ini masih segel ya, masih fresh from the oven, masih segel. Nah ini masih segel. Nah ini langsung kita buka. Nah ini dalamnya paketnya ya, paket tool buat servis rem hidrolik sepeda, buat bleeding, buat servis rem hidrolik sepeda. Ini toolkitnya ya, kita coba keluarkan satu persatu. Ini ada cup ya, ini buat oli ya, buat oli remnya. Ini biaya di atas, ditaruh di atas di kaliper. Nah biayanya ini dibuka baut yang di kaliper, nanti dimasukin. Nah ini penahan kaliper ya. Oh maaf, tadi yang ini buat di, bukan di kaliper tapi di
brake lever maksud saya. Ini di handle remnya. Nah, ini buat pengganjal kabel kayaknya. Nah, ini banyak banget deh. Suntikannya ada 2. Nah, ini suntikan utama ya. Nah, ini suntikannya. Ini ada yang kayak buat ituin olive-nya. Nah, ini ada dapat suntikan lagi. Ada selang. Ada selang. Nah, itu. Selain itu juga ada kunci pas. Ini kunci pas buat buka kunci kalipernya ya. Biar kalau mau ganti oli atau mau buang angin, dia ada bautnya kan. Nah, kuncinya pakai ini. Nah, itu juga ada kunci L. Kunci L juga buat baut yang buat di kaliper juga. Ini ada kunci L. Jadi ini komplit banget ya. Ini kalau mau buat servis rem hidrolik, ini udah komplit banget nih. Nah, ini dalam. Nah, udah komplit banget, udah sepaket. Ini ada selang. Dan ini semacam sarung tangan ya. Jadi emang kalau kita memperbaiki rem hidrolik sepeda, disarankan kita pakai sarung tangan. Ini sarung tangannya. Nah, dan di sini juga ada manual book. Ini manual booknya ya. Manual booknya. Jadi cara penggunaannya di sini lengkap. Cara bleeding, buang angin, cara tambah oli, semua ada di sini. Ini di buku petunjuknya nih, di manual booknya ya. Ini tinggal nanti dibaca-baca aja. Ini manual booknya komplit banget ya, komplit banget. Nah, itu isinya, isi dari si paket toolkit buat servis rem hidrolik sepeda. Nah, itu ya. Nah, ini semua paketan ini. Paketan alat buat servis rem hidrolik sepeda ini tersedia di Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Kita jual dengan harga Rp185.000 sepaketnya. Kalau menurut saya sih murah ya, karena dia udah komplit nih buat servis rem hidrolik sepeda. Cocok buat yang suka ngotak-ngatik rem hidrolik sepeda, suka bener-benerin rem hidrolik sepeda, suka bongkar-bongkar rem hidrolik sepeda, atau buat bengkel sepeda juga cocok. Beli sekali, kepakainya berkali-kali, dan itu awet banget ya. Modal Rp185.000 bisa awet buat lama. Nah, ini tersedia di Roda Rezeki Bengkel Sepeda dengan harga Rp185.000 ya. Paketnya komplit banget buat servis rem hidrolik sepeda, buat buang angin, bleeding, servis rem hidrolik sepeda, ini alatnya. Nah, oke. Ini tersedia di Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Kita ada di Gunung Putri Bogor ya. Kita ada di Gunung Putri Bogor. Silakan kalau mau datang langsung bisa ke Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Buat alamat lengkap bisa cek di Google Map. Ketik aja Roda Rezeki Bengkel Sepeda, nanti keluar alamat lengkapnya. Atau silakan lihat di deskripsi ya, lihat di deskripsi. Nah, buat yang mau beli online juga bisa. Ini kita taruh juga di Bukalapak kita ya. Jadi Roda Rezeki Bengkel Sepeda selain ada toko online, kita juga ada toko offline. Nah, toko online kita ada di Roda Rezeki, ada di Tokopedia dan di Bukalapak. Nah, ini link Bukalapaknya. Ini yang warna merah, ini link Bukalapaknya. Yang warna merah ini link Bukalapaknya. Nah, silakan kunjungin Bukalapak kami buat tahu informasi stok spare part dan aksesoris sepeda yang tersedia di Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Selain di Bukalapak, kita juga ada di Tokopedia. Nah, ini link Tokopedianya ya. Jadi yang mau beli online yang jauh dari Roda Rezeki Bengkel Sepeda, silakan dikunjungi Tokopedia dan Bukalapak kami. Nah, ini link Tokopedianya yang warna hijau. Pokoknya kalau lagi cari spare part dan aksesoris sepeda, silakan
kunjungi lapak online Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Barang ready stock kalau ada di Tokopedia dan Bukalapak ya, itu barangnya ready stock. Nah, info pemesanan juga bisa via WA. Nah, ini via WA ini. Nah, ini nomor handphone dan WA-nya, itu nomor handphone dan WA Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Silakan WA aja kalau mau pesan langsung, bisa WA ke situ ya. Nah, untuk nanyain stok atau nanya spare part dan aksesoris sepeda yang tersedia di Roda Rezeki Bengkel Sepeda, silakan WA. Nah, oke. Untuk pertanyaan, kritik dan saran tentang toolkit ini, silakan tulis di komentar. Untuk pertanyaan, kritik dan saran, silakan tulis di komentar ya. Nanti akan saya jawab. Atau untuk pertanyaan tentang spare part sepeda yang lain, silakan tulis di komentar. Nanti akan saya jawab. Nah, dan buat video lainnya tentang spare part sepeda, aksesoris sepeda, toolkit sepeda, kunci-kunci sepeda, saya banyak banget bikin di video ini ya. Saya banyak banget bikin di video ini, di channel ini maksudnya. Saya banyak banget bikin video-video tentang spare part dan aksesoris sepeda, silahkan dilihat. Jadi buat para goeser atau yang mau tahu tentang spare part dan aksesoris sepeda, channel ini cocok untuk Anda ya. Pantengin aja pokoknya channel ini. Banyak saya bikin video spare part dan aksesoris sepeda. Oke? Nah, pokoknya kalau ingat spare part dan aksesoris sepeda, ingat channel Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Channel yang bahas tentang aneka spare part sepeda, tool sepeda, aksesoris sepeda, ban luar sepeda, sepeda bekas, dan aneka macam yang berhubungan dengan sepeda. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau bermanfaat boleh lo di-share ke teman-temannya di medsos. Kali aja temennya ada yang cari toolkit atau blade kit buat servis rem hidrolik sepeda, boleh di-share ke temennya. Oke? Oke lagi. Kalau inget spare part dan aksesoris sepeda, inget channel Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Salam gue, salam sepeda. Terima kasih.